je. Hello. Jangan sampai nombor ni saya report dekat polis. Jangan cabar eh. Ha ni saya ni nak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni tapi tak ada orang buka pintu ni. Apa? Ha boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Apa? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang tempahan pizza? Eh, tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya bahawa nombor telefon ni... Ha, hello? Ha, ni saya ni anak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni tapi tak ada orang buka pintu ni. Pizza? Saya tak ada order pizza. Ah, boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Saya tak ada order pizza. Apa? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang tempahan pizza. Hello? Eh, tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya bahawa nombor telefon ni dan alamat nombor ni, encik telah memesan 4 jenis pizza. Tak ada. Aduh, saya kena bayar RM130 tau jika berlaku masalah macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikannya? Adakah encik akan bayar pizza ni ataupun tak? Tak ada kena-mena saya. Takpelah, okay, bye. Okey, baiklah. Saya akan bayar pizza ni disebabkan kesilapan yang berlaku. Hello. Ni saya ni nak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni tapi tak ada orang buka pintu ni. Hantar pizza? Boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Tak, saya tak ada order pizza pun. Apa? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang tempahan pizza? Ya. Hello? Tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya bahawa nombor telefon ni dan alamat nombor ni, encik telah memesan 4 jenis pizza. Atas nama? Aduh, saya kena bayar RM130 tau jika berlaku masalah macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikannya? Adakah encik akan bayar pizza ni ataupun tak? Saya tak order. Okey, baiklah. Saya akan bayar pizza ni disebabkan kesilapan yang berlaku. Tetapi anda memang sangat tetap pendirian, kawan. Ha, negara ni dipenuhi dengan ramai orang yang berani rupa-rupanya. Dan orang-orang yang tidak mempunyai sesen pula yang perlu membayar segala-galanya. Tak mengapalah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan... Elok. Jangan sampai nombor ni saya report dekat polis. Jangan cabar, eh.